kakak, tunjukin ke kalian cara download Kingdom Master Diamond mod versi 8 ya guys. Kalian buka browser Google Chrome ini ya, Kingdom Master Diamond. Terus kalian klik yang itu aja, kalian klik detail woy. Nah, oh ini mana ya guys? Nah ini ya guys, ada notifikasi itu guys, kita skip aja. Okay, let's go. Oke okay guys, jangan lupa juga download aplikasi ZR Silver ya, di Play Store gratis. Oke okay? Yaudah guys, kita skip lagi aja. Okay, let's go. Nah guys, ini udah kalian klik aja. Nah ini dia ZR Silver, klik aja. Aku selalu ya pakai ZR Silver. Yang mana guys, Kine Master. Oh bentar guys ya, lanjut lagi ya, kita cari Kine Master mana guys. Ini kita Kine Master Diamond nih guys. Lalu kalian klik ekstrak di sini. Passwordnya nanti ada di video. Oke okay? Kita tunggu aja proses pengekstrakannya selesai. Oke okay? Cuman sebentar kok, oh, lama. Oke okay. Ini kalian klik, lalu klik buka ya, kalian klik berikutnya dan install. Kita skip aja. Oke okay, let's go. Oke okay, sudah ini ya guys, langsung aja kita buka. Oke okay, let's go. Kita ke pengaturan tentang Kingdom Master. Ini nggak ada versinya guys. Informasi pemain perangkat. Iya ini cuma sampai full HD kalau bisa jalankan analisis sekarang ya. Lalu tapi aku nggak dulu ya guys, males ini lama. Tuh pengaturan the best dah pokoknya. Kalian bisa aktifin semuanya, tapi aku aktifin yang aku pakai sering sama yang itu berpakai ya guys. Lalu ke toko aset, gak berhasil. No, berhasil guys ya guys. Ini berhasil untuk kasetnya. Udah, lalu kita bikin, kita bikin intro ya guys, bentar ya. Aku download intronya lupa. Oke okay guys, langsung aja aku download intronya dulu, soalnya tadi lupa. Oke okay guys, oke okay, let's go. Aku udah bikin intronya ya guys. Aku pas bikin intro itunya, aku udah download intronya. Tapi pas aku edit intronya, aku gak bakal ada suara aku, cuma ada lagu. Oke okay, let's go.
się tadzie udaje, proszę, to na ten intro, nie. To pojedzie, chyba. Segini dulu aja video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Okay, bye-bye.